Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat keripik kulit tahu. 9 tahu pong, belah, potong jadi 4. Bersihkan sisa isi tahu. Masukkan kulit tahu ke dalam wadah. Tambahkan 4 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Kemudian tutup, kocok hingga rata. Goreng dengan minyak panas sampai sedikit kecoklatan. Jangan lupa sesekali diaduk. Angkat dan tiriskan. Keripik kulit tahu siap disajikan. Bisa ditambahkan saus tomat atau saus sambal sesuai selera.